Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng saya Starmon Channel. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak ke seluruh penonton setia Starmon Channel untuk menyusuri jalan desa atau jalan lingkar Waduk Penjani ya, yang baru saja dibangun oleh pemerintah desa Linggaji, khususnya di titik Blandongan Cikalang. Seperti di video saya seminggu yang lalu ya, itu ada video yang menunjukkan tentang perbaikan dan pelebaran jalan di Blandongan dan Cikalang. Nah, ini sekarang sudah selesai ya. Kita bisa lihat langsung ya. Jadi buat kalian ikuti terus ya. Ini merupakan jalan desa Winduaji ya. Jadi setelah terfokus ke pembangunan jalan tembus Pareng Bedudutan lewat objek wisata Sirah Kali Pemali, kali ini pemerintah desa Winduaji sedang memfokuskan yaitu perbaikan jalan dan pelebaran untuk jalur lingkar Waduk Penjalinnya. Karena kita tahu bahwa desa Winduaji adalah desa wisata ya, yang nantinya itu jalur ini akan sering dilewati oleh beberapa kendaraan dari para turis ya, atau para pelancong atau juga para wisatawan ya. Jadi kalau jalannya bagus, otomatis tentu para wisatawan akan senang ya melewati jalan ini. Karena jalan ini 70% itu berada di pinggiran Waduk Penjalin. Jadi sambil jalan-jalan kita bisa melihat keindahan dan keelokan Waduk Penjalin. Ini saya sedang berada di Kampung Cikalan, sedang menurun ya menuju ke arah Karang Sempu. Dan di sini merupakan jalur yang sudah diaspal ya dari awal tadi ya, dari Blandongan itu sampai dengan pas depan makam atau kuburan desa Pecikalan ya, Kelurahan Winduaji tentunya ya. Ini sudah diaspal kondisinya seperti ini. Ini daerah turunan ya yang menuju ke Karang Sempu ini. Jadi merupakan jalan yang bisa dilewati juga oleh kendaraan umum jurusan Winduaji Gumelar ya. Nah, ini kuburan desa Pecikalan, Kelurahan Winduaji. Jadi untuk rencana perbaikan jalan lingkar Waduk Penjalin ini bertahap ya. Dimulai tadi dari Blandongan Pecikalan, nanti selanjutnya untuk sampai ke Karang Sempu, Soka, sampai dengan Kedung Wungu yang nanti bersambung dengan Kedua Gung, itu nanti bertahap ya. Dan menurut informasi saat ini masih baru diukur-ukur ya, artinya nanti bertahap setelah selesai dari sini mungkin akan berlanjut ke sana, dan nantinya semua jalan lingkar Waduk Penjalin itu akan menjadi bagus dan nyaman untuk dilewati oleh para pengguna jalan tersebut ya, terutama yaitu untuk sarana wisata desa Winduaji seperti odong-odong dan lain sebagainya bisa lewat sini. Kalau mengikuti jalan ini terus lurus ke arah Ngulon ya, itu akan sampai ke Karang Sempu. Namun saya akan balik lagi dan mencoba naik lagi ke arah Blandongan dari Pecikalan. Oke, let's go. Ini saya dari arah Pecikalan mau menuju ke Blandongan ya, jadi balik lagi ke tempat tadi yang saya review ya, untuk lebih jelas lagi bagaimana keadaan dan kondisi jalan yang sudah diperbaiki. Jadi secara keseluruhan ya, dari jalan yang sudah dilebarkan dan diaspal ini ya cukup bagus. Jadi cukup mulus, cukup lebar, dan juga tidak terlalu berbahaya ya ketika melihat jalan seperti ini ya, karena tidak ada lubang, jadi kita sebagai pengguna motor bisa leluasa melewati jalur ini. Oke, buat kalian yang sudah nonton ini dari awal ya, kami mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini yang warna merah ya, supaya berubah warna menjadi warna hitam. Oke, demikian yang bisa kami
persembahkan kepada para pemirsa Starmon Channel. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.